calon bersatu dan 66. Harap tahun depan tiada PRK lagi, kata Hasni. PRK Tanjung Piai, Pengerusi Perhubungan UMNO Johor juga berkata BN tidak akan mengumumkan calonnya hari ini. Pengerusi Perhubungan UMNO Johor Hasni Muhammad mengulas usia calon bersatu bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai. Calon mereka saya kira 66 tahun dan tahun depan 67 tahun. Saya harap kita tiada PRK lagi. Penat PRK ni, sindirnya. Beliau bercakap pada majlis pelancaran jentera BN untuk pilihan raya kecil itu hari ini. Kerusi Parlimen Tanjung Piai kosong susulan penyandangnya, bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq meninggal dunia. BN dijadualkan mengumumkan calonnya pada hari ini. Bagaimanapun, Hasni berkata pengumuman itu tidak akan dibuat pada hari ini. Sepatutnya kita juga namakan calon. Sebelah sana tertipu dengan kita. Dia nak umumkan 30 hari bulan Oktober. Tetapi bila dia kata nak dia umum dulu pukul 2 petang tadi, jadi dia tertewas, kita takkan umum hari ini, kata Hasni. Terdahulu, Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai, Karmaini Sardini, gambar atas dipilih sebagai calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen berkenaan. Pencalonan Karmaini 66 diumumkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam satu majlis di Tanjung Piai hari ini. Berasal daripada Pontian, Karmaini merupakan anak seorang tokoh agama tempatan dan pernah menjadi imam masjid Al-Mustaqin di Johor Bahru serta pengurusi Biro Agama Bersatu Johor. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu, Karmaini bertanding di kerusi Parlimen Pontian tetapi tewas kepada calon BN Ahmad Maslan dengan hanya majoriti kecil 833 undi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 2 November sebagai hari penamaan calon dan 16 November sebagai hari mengundi bagi pilihan raya kecil parlimen itu. Sementara itu, hidup mati bukan untuk dimainkan. Syed Saddiq membidas kenyataan daripada pengerusi UMNO Johor. Soal mati dan hidup bukan perkara untuk dimainkan, kata Ketua Angkatan Bersatu, Anak Muda Armada Bersatu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman malam tadi. Beliau berkata Allah SWT boleh ambil nyawa sesiapa pada bila-bila masa, tidak kisah mereka muda atau tua. Saya kenal ramai YB yang berhormat dari BN Barisan Nasional dan PAS yang umurnya lebih tua dari 66 tahun, tidak pernah sekali terfikir bila nyawa mereka akan ditarik, katanya. Beliau berkata demikian dalam ciapan di Twitter sebagai reaksi kepada kenyataan Pengerusi Perhubungan UMNO Johor, Datuk Hasni Muhammad, yang mengulas usia calon bersatu bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai semalam. Hasni pada majlis pelancaran jentera BN untuk PRK itu dipetik sebagai berkata, calon mereka saya kira 66 tahun, tahun depan 67 tahun. Saya harap kita tiada PRK lagi. Penat PRK ini, katanya. Terdahulu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bekas imam yang juga Ketua Bersatu Bahagian Tanjung Piai, Karmaini Sardini, sebagai calon Pakatan Harapan PH bagi PRK itu. Sementara bagi BN pula dilaporkan lebih 3,000 penyokong mereka yang menunggu lebih 2 jam di Dewan UMNO Pontian pulang hampa apabila dimaklumkan tiada pengumuman calon hari ini. PRK Tanjung Piai pada 16 November ini diadakan berikut kematian penyandang kerusi itu, Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq 42, juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia pada 21 September lalu. Dalam perkembangan yang sama, PRK Tanjung Piai, Zahid mendakwa dia diarahkan untuk tidak mengumumkan calon pada hari ini.
Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula memberi hormat kepada Allahyarham Farid. Zahid juga meminta hadirin membaca surah Al-Fatihah buat Farid dan semua yang telah meninggal dunia. Farid meninggal terlalu muda. Seorang doktor, pakar perubatan telah pergi. Beliau seorang yang baik. Itu track record beliau. Tapi insya Allah, calon yang kita akan kemukakan lebih baik dari Allahyarham. Calon ini insya Allah juga anak tempatan. Tapi Hasni harapkan saya, jangan umumkan calon hari ini, kata Zahid. Zahid menjelaskan pengumuman calon yang dijanjikan akan dibuat tidak lama lagi. Pada PRU14, calon MCA Wijek Singh terlepas kerusi parlimen yang disandangnya selama dua penggal apabila tewas tipis dengan majoriti 524 undi. Bagaimanapun terdapat gesaan supaya UMNO meletakkan calonnya pada PRK kali ini. Perkembangan lain berkaitan PRK Tanjung Piai. Gerakan umum calon PRK Tanjung Piai esok, iaitu hari ini, Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata calon yang akan diumumkan merupakan anak kelahiran Johor. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan akan mengumumkan calon yang akan bertanding bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai di Kuala Lumpur esok. Mengesahkan perkara itu, Presidennya Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata calon itu adalah kelahiran negeri ini. Esok kita akan adakan satu pengumuman calon di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Memandangkan hari ini banyak calon akan diumumkan oleh parti lain. Tumpuan kita adalah esok. Calon pula adalah orang Johor. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan bilik gerakan PRK Tanjung Piai di jalan utama dekat Pekan Nenas di Pontian hari ini. Lau berkata gerakan komited untuk bertanding di Tanjung Piai dan berharap agar pengundi memberikan peluang dan mandat kepada partinya itu. Inilah masanya untuk pilihan alternatif bagi rakyat. Jadi kami benar-benar berharap tenaga gerakan akan bermula di sini, di Tanjung Piai. Ketika ditanya keyakinan gerakan untuk menang PRK ini, beliau percaya parti itu mampu meraih kemenangan sendiri. Kenapa tidak? Jika anda masih ingat bila kita memulakan gerakan pada 1968 dan 1969, kami bertanding dalam pilihan raya di bawah bendera gerakan dan menang di Pulau Pinang. Jadi jika sejarah berulang sekali lagi, ia boleh berlaku terutama apabila anda melihat kepada situasi dan prestasi semasa Pakatan Harapan dan BN, katanya. MCA ingatkan ahli kerja keras rampas kerusi Tanjung Piai. Wika Siong berharap semua ahli parti berkenaan dapat berperanan menjadi pembangkang yang efektif serta berkesan di Tanjung Piai. Ahli MCA diingatkan supaya dapat bekerja lebih keras dalam satu pasukan agar dapat merampas kembali kerusi Parlimen Tanjung Piai pada pilihan raya kecil PRK yang dijadual 16 November ini. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata pihaknya juga mengharapkan agar semua ahli parti berkenaan dapat berperanan menjadi pembangkang yang efektif serta berkesan di Tanjung Piai. Katanya yang juga ahli Parlimen Air Hitam terdahulu, pihaknya tewas pada PRU14 hanya dengan 524 undi melalui calonnya Datuk Seri Wijek Singh. Mulai hari ini kita perlu bersedia untuk PRK di sini, Parlimen Tanjung Piai, dan perlu merampasnya kembali, katanya ketika merasmikan pusat gerakan jentera MCA bagi PRK Parlimen Tanjung Piai di Pekan Nenas di Pontian hari ini. Jelas Kasiong, pihaknya berharap para pengundi dapat memilih calon yang tepat pada kali ini. Terdahulu pada PRU lepas, Jack Singh kalah tipis dengan calon dari Bersatu, Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq dengan perbezaan 520 undi. PRK Parlimen Tanjung Piai diadakan setelah kematian penyandangnya, Dr. Muhammad Farid 42 yang juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang meninggal dunia di Hospital Pontian, Johor pada 21 September lepas akibat komplikasi jantung. Penamaan calon bagi PRK Tanjung Piai ditetapkan pada 2 November di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Pontian. Turut serta dalam perasmian pusat gerakan terbabit ialah Ketua Bahagian MCA Parlimen Tanjung Piai, Wee Jek Seng.
Semua sumber berita dipetik daripada Bernama.